bersama saya Abdul Fatah Arifin, dan lagi dan lagi kita akan mengupdate progres terkini JPO Ancol menuju ke Stadion JIS, karena ini salah satu akses yang sangat diharapkan oleh supporter The Jackmania ataupun supporter Indonesia yang akan menuju ke salah satu stadion terbaik di dunia, yaitu Stadion JIS melalui Karnaval Ancol. Sebelum kita melihat jembatannya, kita melihat dulu salah satu proyek nasional, yaitu pembuatan tiang sutet di depan kita ini. Dan kalau kita lihat di sisi kiri lengan dari sutet baru itu belum terpasang, mungkin masih ada kabel existing ya, karena cukup berbahaya jika kabel existing tersebut belum dipindahkan atau diputus sehingga lengan sisi kirinya belum dipasang. Nantinya sutet existing yang di depan kita ini akan dihilangkan dan dipindahkan ke sutet yang baru, karena kabel sutet yang lama ini cukup rendah sehingga menghalangi untuk tol Harbor 2. Dan yes, di depan kita ini adalah jalur entrance-nya ataupun jalur masuknya. Di sini masih banyak sekali material-material yang terus dilakukan pembuatan untuk konstruksi di tempat ini. Seperti di depan kita ini, kita lihat untuk slab-nya atau lantainya sudah mulai terpasang dan sebagian sudah ada di semen. Dan railingnya ataupun pagarnya di sisi kanan ini kita lihat sudah kanan dan kiri ya, sekitar 10-15 meter sudah terinstal. Dan juga sepertinya ada double railing ya di tengah itu, sepertinya untuk pegangan anak kecil mungkin. Dan di sini kalau kita lihat ada perbedaan ketinggian, dan ini pasti ada anak tangga di sini teman-teman, tidak mungkin kalian lompat ya naik ke atas. Dan saya belum mengetahui pasti apakah di sini disediakan jalur untuk disabilitas, karena di kolom komentar ada yang menanyakan juga apakah JPO ini ramah terhadap disabilitas. Saya hingga saat ini belum tahu informasinya, cuma insya Allah pasti ada lah ya, karena pemerintah kita kan sangat teliti dalam membangun infrastruktur, dan salah satunya jalur disabilitas. Dan di sini kalau kita lihat untuk lintang bajanya sudah ada ya satu kalau tidak salah itu. Dan sebelumnya kita saya melihat situasi terkini dulu. Saya harus lihat sisi kiri saya karena blank spot ya. Karena kalau menerbangkan drone itu betul-betul harus hati-hati, karena di sini juga sangat banyak sekali rintangan-rintangannya teman-teman. Ada tol harbornya, tol harbor 1 ada tol ya, terus ada tiang sutet, ada kabel sutet juga. Oke, coba saya zoom masuk ke dalam dan kita lihat di sini lintang bajanya sudah satu masuk ya, girder bajanya, dan ini sangat besar sekali. Sepertinya nanti akan ada 3 atau 4 ya, 4 kayaknya nih akan ada lintang bajanya sesuai dengan Habim yang ada yang kecil-kecil di depan itu, pasti akan sama juga jumlahnya. Dan oke, kita akan menuju ke sana, dan ini salah satu kren yang membantu penginstalan lintang baja ataupun Habim dengan ukuran besar. Dan di sini sangat banyak terlihat rangkaian Habim yang besar ya, yang akan dirangkai sedemikian rupa. Dan kita lihat di sini lengannya ada beberapa lipatan ya teman-teman. Ini kalau dibentangkan naik ke atas mungkin ada sekitar 30 meter mungkin ya naik ke atas, karena cukup panjang setiap lengannya kalau kita lihat. Dan disinilah tempatnya untuk menginstalnya, jadi diinstal sedemikian rupa terus nantinya akan diangkat menuju ke tengah dengan dibantu dengan ponton juga ya, ataupun terapung baja ataupun apung baja. Dan di sini teman-teman, di tepat di depan kita ini adalah pintu Karnaval Ancol yang biasanya dipergunakan oleh supporter Indonesia untuk memarkirkan kendaraannya sementara waktu, karena kita ketahui sarana dan prasarana di JIS ini belum lengkap ya, sarana pendukungnya seperti stasiun temporer ataupun stasiun ultimate. Ini sangat banyak sekali sebenarnya moda transportasi yang akan dibangun,
tetapi memang agak sedikit tertahan oleh pembangunan Tol Harbor 2 ini, teman-teman. Jadi ini kuncinya ada di Tol Harbor 2. Ya, semoga saja Tol Harbor 2 cepat selesai. Oke, sekarang saya akan mengajak kalian untuk melihat lebih dekat. Dan di sisi kanan itu ada kren juga ya. Dan ini salah satu kren juga yang dipergunakan untuk menginstal turun ke bawah Tol Harbor 1. Dan kalau kita lihat lengannya sangat panjang sekali ya. Baru satu lengan ini yang keluar sudah panjang seperti ini. Dan ini bisa mengangkat beberapa ton ya. Dan yes, di depan kita inilah saya coba terbang lebih rendah agar kalian bisa melihat lebih enak ya. Dan ini videonya saya ambil di pagi hari, teman-teman, sehingga masih sepi pekerjanya. Dan saya coba zoom masuk ke dalam dan kita lihat di situ ada dua ponton apung ya, yang ataupun pelampung baja untuk menahan girder baja ini untuk diinstal di tempat ini. Kayaknya semalam baru selesai di angkat dan mungkin di siang hari ataupun di hari ini di tanggal 21 akan diinstal. Dan di sini kalau kita lihat ada 4 sepertinya, teman-teman, sebelah kiri sekali, tengah dan tengah lagi, dan kanan ya, ada 4 kemungkinan besar akan terinstal girder baja di sini. Dan inilah suasana terkini dan ini sangat hati-hati sekali pastinya karena ini banyak sekali rintangannya, khususnya Tol Harbor 1 ini cukup rendah dan elevasi airnya juga ini rata-rata ya. Jadi Masya Allah betul-betul butuh kehati-hatian, ketelitian dan doa pastinya ya, karena kita juga butuh doa untuk kelancaran pekerjaan kita. Dan kalau kita lihat di sini JPO-nya ini nanjak naik ke atas dan ini ada beberapa pekerja, ini sip malam sepertinya. Dan ini waktu saya ambil videonya sekitar 6:30 dan ini mungkin dia akan selesai ya jam 7-an, nanti masuk sip berikutnya di jam 8 pagi. Dan di sini kalau kita lihat untuk lantai-lantainya sudah mulai terpasang banyak. Ada beberapa dan teman-teman pekerja sedang turun ke bawah. Dan nantinya JPO itu akan berbelok ke sisi kiri ya, menuju ke Stadion JIS melewati RE Mata Dinata. Di sini kalau kita lihat untuk slabnya sudah hampir selesai di ujung. Dan sepertinya nanti akan ada kolom baja yang akan naik lagi. Seperti kita lihat di bawah ini sudah standby beberapa kolom. Dan nantinya di tengah sini yang ada di kolom beton di ujung sana itu yang ada 4 ya, nanti di situ akan menjadi semacam tiang support ataupun tiang penyangga, karena kalau dari Kalisentiong langsung menyeberang ke Stadion JIS tanpa ada tiang supportnya ini sangat berbahaya sekali, bisa kebelah dua ini JPO-nya, teman-teman. Dan nantinya JPO tersebut akan melandai turun ke bawah dan belok kiri menuju ke konkurs Stadion JIS ini. Kalau kalian mendapatkan tiket di sisi timur, kalian pasti akan diarahkan belok kiri untuk masuk ke ram timur. Dan kalau kalian mendapatkan tiket di sisi barat, pastinya kalian akan diarahkan ke tribun barat pastinya. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya pastinya. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kalam saya Abdul Fatah Arifin, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.